wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Ala Channel, channel kesayangan teman-teman semua. Dan pada video kali ini kita sudah ada di Jalan Hasanuddin, ada di Mojokerto ya, tepatnya di Mojokerto teman-teman. Ya, kita akan membuat perjalanan santai ya, sekembari membagikan informasi terkini seputar update lalu lintas dan jalanan yang ada di kota Mojokerto teman-teman. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton dan menyaksikan video ini, kamu juga subscribe, tolong bantu kami, dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru yang ada di Alna Channel. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikan panjenengan dengan amal yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita masih ada di Jalan Hasanuddin ya teman-teman. Nah, padat kayak gini ya. Daerah Mojokerto apa Mojosari ini. Nah, ini daerah Mojosari teman-teman. Ya Allah, Gusti Allah. Kondisi agak ini ya, masih batuk sama pilek. Nah, depan itu ada informasi petunjuk jalannya. Krian Mojokerto ya, Surabaya itu bisa lurus. Belahan tengah Sumber Tanggul itu nanti kita belok kiri, teman-teman. Kalau gitu kita lurus ya. Ustono Wewi ya. Hati-hati Pak, fokus depan, jangan terlalu dekat ya. Kalau ada yang ngerem dadak itu yang bahaya. Oke. Gimana kabar teman-teman semuanya? Ah, saya harapkan semua dalam kondisi sehat walafiat ya teman-teman, tidak kurang sedikit pun. Terus kalaupun ada yang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan mengganti dengan nikmat kesehatan, sehingga melakukan aktivitas apapun menjadi nikmat, enak ya. Dan semoga juga apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman hajatkan, semuanya lancar, dimudahkan oleh Allah untuk menggapainya dan diijabah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kondisi di siang hari ternyata padat kayak gini ya teman-teman. Ini buahnya ini loh, apa truk-truk bermuatan besar ini loh, truk poso dan kontainer ya ini. Nah, ini kita masuk di jalan provinsi, yaitu Jalan Airlangga. Jalan Airlangga Mojosari. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, astagfirullahaladzim. Ini kayaknya pusatnya ya, jadi karena banyak yang berjualan kanan kiri. Terus asik juga loh tempatnya ini, dingin loh, karena kanan kiri sepanjang jalan ini tuh banyak pohon besarnya ya, banyak pohon besarnya. Ya kalau waktu panas terik itu ya enak, di sini posisinya kan dingin, tapi yang bermasalah itu yang dikhawatirkan ketika ada angin atau pas hujan, ada yang tumbang atau yang ranting patah. Nah, itu yang dikhawatirkan, yang berbahaya teman-teman, tetap harus hati-hati. Oke, dan enggak, ini ada informasi lagi, tetap seperti tadi ya. Ini kalau mau masuk Gempol belok kanan, Krian Mojokerto bisa lurus teman-teman. Nah, ini ini apa nih? Tugunya ada Mojosari ini. Krian lurus Mojokerto nanti belok kiri teman-teman. Petunjuk arahnya. Ada metro untuk jualan baju-baju fashion. Nah, nanti kalau ke Mojokerto bisa belok kiri ya teman-teman. Ya, di sini emang padat kayak gini loh teman-teman. Mohon maaf, saya ambil pelan-pelan masuk. Oke, terima kasih. Us, ya dong. Kalau macet kayak gini tuh jangan sampai terlalu kenceng bawa motor kalau mau ambil kiri ya. Ini kita ambilnya yang lurus teman-teman, jangan
ini jangan apa namanya katut. Jangan ikut ke Mojokerto, kita ambil yang lurus. Memang agak ini ya, apa namanya, semrawut ya. Kalau saya ngomong ini agak semrawut, harusnya ini bisa diberikan rambu lalu lintas lah ya, lampu merah biar untuk transisi gerak laju mobil itu atau kendaraan itu bisa gantian, nggak menyebabkan simpang siur seperti ini lah ya lah. Ya ini mungkin masukan sih. Kalau saya melihatnya seperti itulah. Ini kita mau lurus juga susah, yang sana maju. Kita ya istilah kata kalau di sini itu harus gantian lah, maksudnya ya kita sadar diri lah. Oh ini sudah waktunya di stop ya, stop. Ini mobil nggak mau gantian ini ya. Ini mobil ini, loh, ya loh. Susah nih, mintanya langsung masuk. Padahal kita sudah masuk kayak gini. Nah, ya loh. Tapi padahal ada polisi, nggak dijaga nih sama Pak Polisi, harusnya dibantu dong mengatur lalu lintas. Lah, lihat di sepanjang jalur ini, akhirnya terjadi antrian yang panjang kayak gini, ya toh. Nah, hanya mengandalkan ini bapak-bapak jaski atau pembantu ini ya, kok bapak-bapak jaski atau polisi cepet dulu teman-teman. Antrian panjang kayak gini loh teman-teman, akhirnya. Semoga video ini mungkin ada petugas, ada ya dinas apa di sub ya, yang bisa mengarahkan akhirnya dibikinkan rambu lalu lintas kayak gitulah ya. Krian Prambon bisa lurus. Itu aja sih teman-teman. Oke, enggak bosan-bosan saya mengingatkan saat teman-teman melakukan perjalanan baik itu menggunakan mobil maupun motor, selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan, patuhi rambu lalu lintas dan ikutin marka jalan atau petunjuk arah yang sudah disediakan. Dan juga untuk teman-teman yang menggunakan mobil bisa menggunakan sarung pengamannya, jangan lupa. Kalau untuk yang menggunakan motor, helm, sarung tangan, sepatu, jaket, dan jangan sampai dilupakan teman-teman. Karena keselamatan di jalan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Oke teman-teman, Jakarta Jombang bisa belok kiri ya, Krian Prambon kita lurus saja. Ya Allah, Gusti kulloh. Jangan lupa teman-teman, bantu kami terus ya, dukung kami terus dengan menonton video ini sampai selesai ya, agar video Arlan channel ini bisa semakin berkembang dan kami pun semakin bersemangat dalam membuat konten-konten motovlog, baik itu info riding, baik itu unboxing. Jadi kita lebih bersemangat teman-teman, soalnya ya nggak ada teman-teman ini ya, Arlan channel ini nggak ada makanya sih. Arlan channel bisa berkembang ya karena berkat dukungan teman-teman semua. Seperti itu teman-teman. Mohon maaf ya, saya agak batuk, agak pilek. Jadi kadang suara agak sumbang. Ya Allah, Gusti. Ini daerah rame ya. Lek seneng podo lali, tapi lek susah podo takon. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan itu kalau senang, kalau lagi gembira itu semuanya lupa. Tapi kalau lagi susah, ini semua pada tanya posisi ya. Kadang memang gitu teman-teman. Kadang-kadang senang gembira itu udah lupa gitu. Jangankan kadang sama keluarga kalau sudah seneng gembira lu lupa kok ya toh. Ya tapi gak semuanya, kalau empatinya tinggi, rasa simpatinya tinggi ya pasti ya tetap akan ingat walaupun susah maupun senang. Nah, kayak gitu teman-teman.
Alhamdulillah, ini daerah ramai, Jalan Pemuda, teman-teman. Wah, ini kita ada di jembatan apa ini? Ini kita melewati Sungai Berantas ya. Wah. Ada informasi sih sebelum Museum Emputan Pular Kanan Intako Candi Pari Kanan ya, Surabaya Krian lurus, Surabaya Koro bisa kanan, teman-teman. Oke. Ya, akhirnya kita cukupkanlah sampai sinilah video perjalanan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.